Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit kutil kelamin. Sebelum kita lanjut membahas, jangan lupa ya untuk like dan subscribe video ini agar lebih banyak orang di sekitar Anda yang tahu tentang dunia kesehatan. Kutil adalah infeksi pada permukaan kulit yang ditandai dengan benjolan kecil, bertekstur kasar, berwarna pucat atau kecoklatan, serta terkadang terasa gatal dan sakit jika disentuh. Kutil disebabkan oleh Human Papilloma Virus, HPV. Seseorang terjangkit kutil kelamin melalui kontak antar kulit ketika dirinya melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang sudah terinfeksi. Gejala penyakit kutil kelamin pada pria dan wanita. Pada pria, kutil kelamin dapat tumbuh di batang atau ujung penis, kantong zakar, selangkangan, di sekitar anus atau di dalam uretra dan di paha bagian atas. Jangan lupa like dan subscribe ya agar kanal saya lebih bermanfaat untuk orang lain. Untuk detail produk ada di Shopee, Toko Bos Muda 28. Dan pada wanita, kutil dapat tumbuh di vulva di daerah kelamin dan anus, leher rahim, dan di paha bagian atas. Cara mengobati kutil kelamin dengan cepat dan aman hanya menggunakan paket obat herbal dari kami. Penyakit kutil kelamin Anda akan segera sembuh dalam kurun waktu yang singkat dan tidak menimbulkan efek samping. Obat kami terbuat dari bahan alami yang diolah secara modern dan higienis. Obat yang bebas bahan kimia, obat yang terbukti lulus uji dan sudah terdaftar di BPOM. Produk kami sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan beberapa testimoni orang yang sembuh dari kutil kelaminnya. Untuk kontak layanan konsumen silahkan hubungi nomor 0878-1276-4996.